Ya pemirsa, Polres Purojambi menggelar tradisi penyambutan dan farewell parade Kapolres Purojambi. Kedatangan Kapolres Purojambi AKBP Heri Supriyawan beserta Tia Heri Supriyawan disambut dengan pegalungan dan penyerahan paket bunga oleh AKBP Wahyu Bra beserta Lina, disambut dengan penampilan tari sekap persiri dan seloko adat. Polres Purojambi menggelar tradisi penyambutan dan farewell parade Kapolres Purojambi. Kedatangan Kapolres Purojambi AKBP Heri Supriyawan beserta Tia Heri Supriyawan disambut dengan pengalungan dan penyerahan paket bunga oleh AKBP Wahyu Pram beserta Lina, yang disambut dengan penampilan tari sekap persiri dan seloko adat. Dalam kegiatan ini dihadiri Sekda Purojambi Budi Hartono, Ketua DPRD Purojambi Aidi Hatta, Pabuk 0415 Jambi Mayor Infantri Beni, Ketua PA Sengeti Dr. M. Yusuf, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi Hadi Anggraini, Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti diwakilkan oleh Kasipidum Kejaksaan Negeri Purojambi Oktarini Prinati, para OPD Pemda Kabupaten Purojambi serta para pejabat utama dan personel Polres Purojambi. Tanpa juga udah salah, ada yang tersinggung atas perbuatan, perkataan dari laku saya selama menjabat kami itu tidak lain karena butuh waktu. Disampaikan oleh AKBP Wahyu Pram, dirinya sangat berterima kasih kepada semua jajaran pemerintahan Kabupaten Purojambi yang selalu bersinergi dan bekerja sama dengan Polres Purojambi serta mendukung semua kegiatannya. Dan pilkada di Kabupaten Purojambi ada 4 pasangan calon, memang bisa akan cepat mempelajari. Namun kita akan menjaga situasi ini, kita mengoptimalkan calling system dari level terbawah sampai level atas. Dari level kelurahan ada Babin Kamtibmas, selalu calling system dengan tokoh-tokoh masyarakat, pasangan calon. Di level kecamatan begitu ada Kapolsek, bagaimana calling system dengan tokoh-tokoh masyarakat di level Polsek. Kami di level kabupaten akan guyup rukun sama-sama menjaga pilkada. Sepertinya kondisi Moro Jambi masih Kamtibmas. Oke. Kapolres Purojambi yang baru AKBP Heri Supriyawan berharap dapat bekerja sama dengan baik. Dikatakannya, setiap tempat atau wilayah berbeda-beda, seperti tempat berdinas dirinya yang lama dengan wilayah Kabupaten Purojambi, perlu waktu untuk menyesuaikan, serta memohon doa dan dukungannya kepada seluruh personel Polres Purojambi agar dapat menghadapi tantangan pekerjaan ke depan. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.